Ada dua cara untuk menginput nilai-nilai siswa ke aplikasi Rapor Digital Madrasah, RDM. 1. Langsung dimasukkan secara manual satu per satu. 2. Mengisikan sekaligus dengan cara mengunggahnya. Dalam tutorial kali ini akan dijelaskan cara yang kedua. Yang harus dipersiapkan adalah 1. Peramban atau browser, Chrome, Firefox, Opera, dan sebagainya. 2. IP address untuk mengakses RDM. 3. Username, NUPTKPID atau NIK. 4. Password. IP address, username, dan password biasanya sudah diberitahu oleh operator sekolah masing-masing. Selanjutnya silakan simak video ini sampai selesai.